Hai JT Lovers, kembali lagi di channel YouTube JT Indonesia. Kali ini kita bakal review produk terbaru dari JT, yaitu ada di charger E6. Charger ini sangat spesial karena dia sudah dilengkapi dengan GaN teknologi, yang berarti dia bisa mengantarkan daya yang cukup besar dengan ukuran yang lebih ringkas dibandingkan dengan charger dengan daya yang sama. Penasaran bagaimana spesifikasi dari charger E6 ini? Simak video berikut ini. Untuk pertama-tama, kita akan review dari boxnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di depan ini ada tulisan 65 watt max output teman-teman. Jadi charger E6 ini dia sudah mempunyai daya dengan maksimal output 65 watt dan ada 4 output total, di antaranya ada 2 USB-A dan 2 Type-C. Dan dilanjut dia sudah power delivery ya teman-teman. Jadi pengisiannya 5 kali lebih cepat daripada charger yang biasa. Dan ada multi protect. Jadi dia berfungsi untuk melindungi baterai perangkat kalian agar tidak kelebihan kapasitas atau kelebihan daya. Dan tentu saja untuk JT dia sudah garansi 2 tahun, rusak ganti baru, tukar dengan sepuasnya ya teman-teman. Jadi aman, kalau rusak bisa diganti dengan baru. Untuk bagian belakang box ada informasi yang lebih detail ya teman-teman tentang produk charger E6 ini, diantaranya multi port fast charging, lightweight and portable, intelligence power allocation, dan keterangan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan coba unboxing produknya ya. Yang pertama, kita mendapatkan buku panduan serta kartu garansi ya teman-teman. Untuk yang kedua, kita dapat kabel power. Dan yang ketiga, tentu saja produk JT Charger E6-nya. Kayak gini ya. Dan ini dia perlengkapan dalam satu box charger JT E6. Yang pertama kartu garansi, kabel power, dan tentu saja charger E6-nya ya teman-teman. Bentuknya ringkas, jadi kotak, tidak terlalu berat juga, tapi dayanya yang dikeluarkan cukup besar. Untuk kabel powernya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini gampang digunakan. Untuk cara pemakaiannya, dia cuma dicolokkan aja di belakang charger E6-nya. Ini ya teman-teman colokannya. Nah, kayak gini. Untuk panjangnya dia nggak seberapa panjang ya, jadi sepanjangnya cuma 1 meter aja. Untuk colokan ini dia mudah ditemukan di mana-mana ya teman-teman. Kalau misalnya dia rusak mau ganti sendiri nggak boleh, jangan, digaransikan aja. Tapi kalau produknya rusak dari kita ya teman-teman, bukan karena putus atau karena kesalahan pengguna. Untuk tampak dekatnya, port Type-C nya seperti ini ya teman-teman. Ada 2 port Type-C dan port USB. Untuk portnya ini tersedia 4 output ya teman-teman. Ada 2 Type-C dan 2 USB-A. Untuk USB-A dia sudah versi 3.0, jadi sudah cepat ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan coba produknya. Untuk yang pertama, kita akan coba di USB-A-nya ya teman-teman. Apakah dia secepat itu? Nah, dia bakalan muncul quick charge teman-teman ya. Nah, ada muncul mid-to-board charge. Jadi dia kompatibel dengan HP-HP yang memang diperuntukkan chargernya harus cepat. Untuk selanjutnya, kita akan coba untuk port Type-C-nya ya teman-teman. Nah, ini juga masuk ya teman-teman ya untuk Type-C-nya. Untuk charger E6 ini, dia dilengkapi dengan Smart IQ teman-teman. Jadi dia berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan baterai perangkat kalian agar tidak mudah panas atau memperpendek umur baterai. Untuk keempat port ini, dia bisa digunakan secara bersamaan ya teman-teman ya. Untuk charge laptop, charge power bank, HP, semuanya bisa dilakukan langsung dengan satu charger aja. Itu tadi review lengkap dan unboxing dari JT Charger E6. Untuk pembelian bisa di online atau offline store kita ya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa drop di komen, dan kalau ada kendala tentang produk JT bisa menghubungi nomor di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe untuk channel JT Indonesia agar kalian nggak ketinggalan tentang produk-produk terbaru dari JT Indonesia. Saya Ega, sampai jumpa di review produk JT selanjutnya. Dadah!